Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang flux bintang dan fotometri bintang ya. Jadi pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang besaran-besaran dasar yang kita pakai dalam astronomi dan astrofisika. Kemudian ini ada beberapa hal yang seringkali membingungkan. Ada beberapa istilah dalam astronomi yang seringkali membingungkan. Nah, di sini ada flux ya, flux bintang. Nah, flux ini biasanya di buku dituliskan dalam bentuk F, terkadang juga dituliskan dalam bentuk E. Nah, ya. Jadi, flux ini biasanya kalau nggak F, E. Nah, ini sebenarnya modul yang dulu sudah saya pernah buat, tetapi mungkin alangkah lebih baiknya kita pakai E. Jadi, F yang ada di sini kita pakai E ya. Jadi flux bintang itu ada tiga pengertian. Yang pertama, besarnya energi dari bintang yang dipancarkan oleh tiap satuan luas permukaan bintang. Jadi F sama dengan L per 4 pi r pangkat 3. Dengan r itu jari-jari bintang. Nah, satuannya adalah watt per meter kuadrat. Kemudian yang kedua, itu besarnya energi bintang yang diterima oleh pengamat pada jarak tertentu. Nah, atau biasanya disebut juga sebagai iradiansi. Jadi E ya, bukan F ya, mohon maaf ya. E sama dengan L per 4 pi D kuadrat. Nah, dengan D yang ada di sini itu adalah jarak bintang ke pengamat. Satuannya juga sama, watt per meter kuadrat. Misalkan energi matahari yang diterima oleh bumi itu disebut konstanta matahari yang besarnya 1,368 kali 10 pangkat 3 watt per meter kuadrat. Kemudian yang ketiga, itu besarnya energi matahari yang diterima oleh planet atau luasnya permukaan planet yang menerima energi berbentuk lingkaran. Jadi F di sini L per 4 pi D kuadrat, ini A-nya pi R pangkat 2. Dengan D adalah jarak matahari planet dan R adalah jari-jari planet. Jadi memang istilah flux itu ada beberapa macam. Biasanya yang akan kita pakai di sini adalah untuk flux yang ini. Ya. Yang seringnya kita pakai itu energi dari bintang yang dipancarkan oleh tiap satuan luas permukaan atau ini ya, besaran energi bintang yang diterima oleh pengamat pada jarak tertentu. L per 4 pi D kuadrat. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang fotometri ya, sistem magnitudo. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah definisi flux yang ini ya. Jadi yang kita pakai adalah definisi flux, besarnya energi ya bintang yang diterima oleh pengamat pada jarak tertentu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut membahas tentang fotometri bintang. Jadi, bintang adalah, jadi definisi bintang, bintang adalah benda yang memancarkan cahayanya sendiri. Kalau semisal ditanya kenapa dia bisa memancarkan cahayanya sendiri, ya karena di pusat bintang itu ada produksi energi ya. Jadi terjadi reaksi fusi penggabungan 4 hidrogen menjadi 1 helium. Kemudian posisi atau jarak bintang itu diamati oleh astronom menggunakan teleskop. Kemudian sifat fisik bintang itu diteliti oleh para fisikawan. Sifat fisiknya berupa apa saja? Jadi berupa terangnya itu, misalnya sifat umum bintang ya, dimulai dari terangnya. Nah, terangnya ini berhubungan dengan energi yang dipancarkan. Kemudian ukuran bintang, kemudian panasnya, jaraknya, masanya, gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas, atau kalau semisal ada pertanyaan, seberapa terang bintang, gitu. Kalau semisal di langit malam, kita mengamati langit malam, ketika malamnya itu tanpa kabut, tanpa awan, ya, jadi terang benderang tanpa ada polusi. Kalau semisal kita ngamatin, itu kan pasti ada bintang yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, orange, kayak gitu kan. Nah, ketika kita mengamati itu kan ada yang terang sekali, ada yang redup. Nah, sekarang kita mau bilang, oh bintang A itu lebih terang, bintang B itu lebih redup. Itu kan nggak bisa ya,
lebih terang menurut siapa, lebih redup menurut siapa, lebih terang terhadap siapa, lebih redup terhadap siapa. Jadi kan kita membutuhkan semacam sistem, ya, membutuhkan semacam sistem yang menyatakan terang redupnya suatu bintang. Nah, di sini terang suatu bintang dalam astronomi itu dinyatakan dalam satuan magnitudo. Nah, yang kita tanpa langsung ngamatin gitu ya, pakai mata kita gitu kan langsung ngamatin, oh bintang, bintang misalnya oh bintang Betelgeuse, dia warnanya agak merah gitu kan, misalnya kan tampak merah kekuningan gitu atau apa gitu ya. Jadi magnitudo tampak atau magnitudo semu adalah ukuran ya, pengukuran dari kecerahan atau kecemerlangan atau terang tidaknya suatu bintang. Nah, pada tahun 2 sebelum Masehi, Hipparchus ya, seorang astronom Yunani itu mengklasifikasikan terangnya bintang itu berdasarkan 6 kelompok. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bintang yang magnitudonya 1 itu, jadi semakin kecil magnitudo itu semakin terang bintangnya. Semakin besar magnitudo, semakin redup bintangnya. Jadi menurut Hipparchus, magnitudo 1 ya, bintang yang mempunyai magnitudo 1 itu berarti yang paling terang. Ya. Jadi yang punya magnitudo paling kecil misalnya 1 itu lebih terang. Kemudian untuk yang bintang yang mempunyai magnitudo 6 berarti dia yang paling redup. Itu menurut Hipparchus. Jadi dia mengelompokkan terang redupnya bintang itu dalam 6 skala, dalam 6 kelompok. Kemudian John Herschel menemukan bahwa kepekaan mata akan intensitas cahaya itu bersifat logaritmik. Jadi bintang yang bermagnitudo 1, magnitudo 1 ini ya, dia 100 kali lebih terang dibandingkan bintang yang magnitudonya 6. Dengan kata lain, untuk dua bintang yang memiliki selisih magnitudo 5, jadi kan kalau semisal kita punya membandingkan dua bintang, bintang yang pertama magnitudonya 1, bintang yang kedua itu magnitudonya 6, itu kan berarti selisih antara kedua bintang itu kan 5. Nah, kalau Hipparchus itu hanya mengelompokkan magnitudo itu dalam 6 kelompok, 1 sampai 6, tapi setelah ini, setelah masanya Hipparchus, magnitudo itu tidak hanya 1 sampai 6 ya. Jadi magnitudo itu ya dia membentang ya, dari yang nilainya minus sampai yang nilainya plus. Kemudian menurut Herschel di sini, kalau misalnya kita membandingkan dua bintang yang selisih magnitudonya itu 5 akan memiliki rasio terang sebesar 100. Ya. Kemudian Pogson pada tahun 1856 mendefinisikan skala satuan magnitudo ya secara kuantitatif. Ini magnitudo ya. Magnitudo secara kuantitatif. Jadi misalkan kita tinjau dua bintang, M1 itu magnitudo bintang ke 1, M2 itu magnitudo bintang 2. Jadi diingat-ingat M yang ada di sini itu bukan massa, tetapi magnitudo, ya. Dan M yang kecil itu menunjukkan magnitudo semu atau magnitudo tampak atau magnitudo apparent, ya. Kemudian E1 di sini itu adalah flux. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi itu ya, flux itu kan ada 3 pengertian. Yang kita pakai flux di sini adalah flux yang dipancarkan oleh bintang ya dengan jarak. Jadi DE di sini nanti dia mempunyai rumus E sama dengan L itu luminositas L per 4 pi D. Dengan D itu jarak bintang ya. Nah, M2 itu magnitudo bintang kedua, E1 flux pancaran bintang 1, E2 itu flux pancaran bintang 2. Nah, untuk dua bintang yang memiliki selisih magnitudo 1 akan memiliki rasio terang. Jadi, tidak harus M1 itu magnitudonya 1, M2 itu magnitudonya 6, itu enggak harus. Kan bisa saja M1 dia magnitudonya 4, kemudian M2 itu dia magnitudonya misalnya -1. Itu kan selisihnya kan juga sama 5 ya. Jadi, intinya secara umum untuk dua bintang yang memiliki selisih magnitudo 1 akan memiliki rasio terang E2 per E1 itu sama dengan 100 M1 min M2 per 5. Ini menurut Herschel tadi ya. Jadi kan tadi Hipparchus dan Herschel itu dia menyebutkan ya, mengkategorikan terang redupnya bintang itu hanya secara kualitatif saja. Pokoknya, tapi kan kita kan nggak tahu ya,
Oh, bintang ini magnitudenya 1 karena dia sangat terang sekali, paling terang. Itu kan kita cuma kualitatif. Tidak tegas gitu mendefinisikannya itu. Karena kan terang tidaknya bintang itu kan juga subjektif terhadap orang yang melihat dan subjektif terhadap bintang yang dibandingkan gitu. Nah, ini Poisson itu mendefinisikan ya skala satuan magnitudo yang secara kuantitatif dan lebih tegas gitu. Nah, ini kalau semisal kita logaritmakan, ini kalau misalnya 10 pangkat 1/5 itu hasilnya 2,521 pangkat M1 min M2. Kemudian kalau semisal kita logaritmakan kedua ruas ya, kita punya log E2 per E1 sama dengan log 2,521 pangkat M1 min M2. Kemudian M1 M2 itu pindah ke depan ya, jadinya kita punya log sekian. Nah, log sekian itu hasilnya 0,4. Nah, ini kalau 0,4 pindah ruas ke sini, jadinya 1 per 0,4 itu hasilnya 2,5. Jadi 2,5 log E2 per E1 itu sama dengan M1 min M2. Inilah yang dinamakan skala Poisson ya. Jadi ini yang sering kita pakai. Ya. Ya. Ini ya. Atau ini. Jadi dilihat ya, kalau semisal di sini M1 min M2, kok di sini lognya E2 per E1, berarti di sini tanpa ada minus. Tapi kalau di sini E2 per E1 per E2, berarti di sini yang ada minus. Atau secara umum skala Poisson itu diekspresikan sebagai M sama dengan minus 2,5 log E plus tetapan. Nah, tetapan di sini itu mendefinisikan besarnya tetapan itu bergantung pada kita mendefinisikan titik nol ya sebagai standar magnitude. Tadi kan kita sudah bahas ya, terang tidaknya itu kan kita relatif. Nah, relatif itu berarti kita harus memilih suatu standar yang sama yang kita bandingkan. Jadi awalnya itu dipilih bintang polaris yang tampak di observatorium di belahan langit utara. Nah, bintang polaris ini mempunyai magnitudo 2. Jadi kalau di astronomi itu seringnya kita mendapatkan hasil dengan membandingkan hasil yang lain ya. Jadi awalnya standarnya itu menggunakan bintang polaris, tapi setelah 1911 ya Hertzsprung itu mendapatkan bahwa ternyata bintang polaris itu cahayanya berubah-ubah. Jadi dia termasuk bintang variabel. Jadi cahayanya itu berubah-ubah lah. Kalau berubah-ubah kan nggak bisa dijadikan standar. Sehingga ada yang mengusulkan, yaudah bintang yang dibuat yang bisa dijadikan standar itu mungkin bintang-bintang yang ada di kelompok kutub utara. Kemudian yang sekarang ya, jadi sebenarnya ada banyak sekali standar, tapi yang paling umum dipakai itu adalah bintang Vega, ya bintang Vega atau Alpha Lyra. Nah, ini sebagai bintang standar dengan mengeset magnitudo semuanya itu sama dengan 0. Jadi semua bintang ya magnitudo, kalau misal kita mau menghitung magnitudo atau membandingkan terang, membandingkan terang redupnya bintang, berarti standarnya adalah kita pakai standar bintang Vega ya, karena bintang Vega itu M Veganya itu sama dengan 0. Kemudian yang kita ini apa namanya, nah, yang kita bahas tadi, magnitudo mutlak tadi, itu sebenarnya bukan magnitudo yang sebenarnya ya. Karena bisa saja apa yang bintang yang kita lihat ya, yang kita lihat secara langsung, dia terlihat terang karena memang jaraknya dekat dengan kita. Dan misalnya kita melihat bintang, dia terlihat redup bukan karena cahayanya yang redup, tetapi mungkin karena jaraknya yang jauh dari kita. Jadi magnitudo tampak atau semu, mohon maaf ya, ini semu, itu tidak dapat kita gunakan untuk menentukan sifat fisis bintang. Karena terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ya, misalkan jarak. Jadi sebenarnya mungkin bintang A itu, kalau misalnya kita lihat secara langsung ya, bintang A dan bintang B kita langsung lihat dekat gitu ya, itu lebih terang misalnya, lebih terang bintang A daripada bintang B. Hanya saja karena bintang A itu jaraknya sangat jauh dari kita dan B itu dekat dengan kita, sehingga yang tampak kita itu yang lebih cerah itu adalah bintang B. Kan bisa seperti itu. Dan selain itu juga ada misalkan cahaya yang sampai di kita itu kan karena ada absorpsi ya. Jadi ada absorpsi dari materi antar bintang dan dari atmosfer bumi sendiri. Jadi sehingga cahayanya itu yang sampai di kita itu sudah mengalami absorpsi. Ya. Oleh karena itu diperkenalkan konsep magnitudo mutlak, yaitu magnitudo bintang
yang diletakkan pada jarak 10 parsek dari bumi. Ya. Jadi magnitudo semu atau tampak itu bukanlah magnitudo yang sebenarnya ya. Nah, untuk semacam biar adil, kita perkenalkan yang namanya magnitudo mutlak. Jadi magnitudo mutlak di sini magnitudo bintang yang jika diletakkan pada jarak 10 parsek dari bumi. Pastinya meletakkan bintang, jadi seakan-akan kita menempatkan bintang yang akan kita tinju itu jaraknya 10 parsek dari bumi. Tapi kan sebenarnya kita nggak bisa ya ngatur semua bintang yang akan kita tuju itu diletakkan di 10 parsek dari bumi, kan nggak bisa. Cuma ini, makanya ini bukan meletakkan secara yang sebenarnya, tetapi seandainya bintangnya itu kita letakkan pada jarak 10 parsek dari bumi. Gitu. Nah, nilai magnitudo mutlak itu dapat ditentukan dari magnitudo semunya. Jadi misalnya kita tinjau suatu bintang ya, M itu magnitudo semu, M besar itu magnitudo mutlak. Jadi lagi-lagi diingat ya, M yang ada di sini bukan massa. M yang kecil itu menentukan magnitudo semu, M besar itu magnitudo mutlak. Kemudian E, ya, E itu fluks pancaran bintang pada jarak D. Kemudian E10 di sini itu maksudnya fluks pancaran bintang pada jarak D sama dengan 10 parsec. Nah, kalau misalnya kita gunakan persamaan skala Poisson ya, M kecil minus M besar itu sama dengan minus 2,5 log ED per E 10 ya. Jadi kalau tadi itu kan Poisson itu kan M1 min M2 itu sama dengan minus ya, minus 2,5 log E1 per E2. Nah, sekarang kalau M1-nya itu merupakan magnitudo semu ya. Jadi kalau M1 itu menuntaskan magnitudo semu, kemudian M2 itu merupakan magnitudo mutlak, maka rumus Poisson itu M kecil minus M besar sama dengan minus 2,5 log ED per E 10. Nah, dengan E, ED itu sama dengan L per 4 pi di kuadrat, dan E 10 itu sama dengan L per 4 pi, D-nya 10 ya, 10 kuadrat ya. Nah, ini kalau misal kita masukkan ya, ini dimasukkan ke sini, maka kita punya ini ya, di sini ada L. Ini kan magnitudonya, magnitudo semu dan magnitudo mutlak satu bintang yang sama ya. Jadi luminositasnya itu sama. L 4P ini kita coret, ini kita coret-coret sehingga ini 10 pangkat 2 ini kan berarti kan naik ke atas ya. Sehingga M kecil minus M besar itu sama dengan minus 2,5 log 100 per D kuadrat. Nah, M minus M besar itu sama dengan minus 2,5 log 100 minus log D kuadrat. Nah, ini duanya kan bisa pindah ke depan. Ya, kemudian ini log 100 itu kan 2. Nah, ini kalau semisal kita kalikan jadinya minus 5 plus 5 log D. Sehingga kita punya relasi antara magnitudo semu dan magnitudo mutlak itu M kecil minus M besar itu sama dengan minus 5 plus 5 log D. Dengan M kecil minus M besar, ya, itu satuannya dalam parsec. Memang argumen yang ada di dalam logaritma itu kan selalu dia berupa tidak ini ya, tidak berdimensi ya. Sebenarnya kan ini tidak berdimensi ya. Jadi E per E yang ada di sini ini kan satuannya kan watt per meter kuadrat ya. Nah, watt per meter kuadrat dibagi dengan watt per meter kuadrat itu kan berarti kan kita coret-coret ya, berarti kan ini memang sebenarnya itu tidak berdimensi. Jadi yang dimasukkan ke sini itu adalah besarnya jarak saja. Kemudian M kecil minus M besar itu adalah modulus jarak, dan D itu besar jarak bintang dari bumi ya, dalam parsec. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa punya dua bintang, misalnya kita punya relasi ya, punya relasi dua bintang yang mempunyai luminositas L1 dan L2, itu mempunyai perbedaan magnitudo mutlak M1 min M2 sama dengan minus 2,5 log L1 per L2. Nah, magnitudo semu bintang, misalnya ya, contohnya ya, magnitudo semu matahari itu minus 26,81. Nah, jarak matahari bumi itu kan 1 AU. 1/206,265 parsec. Kemudian magnitudo mutlaknya itu minus 26,81 minus M sama dengan minus 5 log 1/206,265.
Nah, ini nanti kalau semisal Anda hitung hasilnya adalah 4,74. Kemudian sebelum ada fotometer ya, sebelum ada fotometer, manusia itu mengukur kecerahan bintangnya itu kan pakai mata ya. Hanya saja kan mata manusia memang mempunyai keterbatasan. Jadi mata kita itu hanya peka terhadap cahaya warna kuning sampai dengan warna hijau ya, sekitar gelombang 5500 angstrom gitu ya. Dengan demikian, magnitudo yang diukur dalam daerah panjang gelombang tersebut disebut sebagai magnitudo visual atau M visual. Sedangkan magnitudo mutlaknya itu disebut sebagai M besar visual. Nah, setelah adanya fotometer ya, fotografi, warna bintang itu dapat diukur menggunakan filter yang hanya menyaring panjang gelombang tertentu. Nah, pada tahun 1951 Johnson Morgan itu memperkenalkan sistem magnitudo UBV. Jadi U itu magnitudo semu dalam daerah ungu, lambda U itu sekitar 365 nanometer. B itu magnitudo semu daerah biru ya, sekitar 440. Kemudian V itu visual, 550 nanometer. Nah, indeks warna. Nah, kemudian diperkenalkanlah ini lagi-lagi cara untuk menentukan terang tidaknya bintang ya. Nah, diperkenalkanlah yang namanya indeks warna bintang yang merupakan selisih dari magnitudo-magnitudo ini. Jadi misalkan indeks warna U minus B ya, U min B itu selisih magnitudo ungu biru, kemudian indeks warna B minus B itu selisih dari magnitudo biru dan visual. Nah, yang dijadikan standar lagi-lagi bintang Vega. Jadi untuk bintang Vega itu magnitudo U itu sama dengan B sama dengan V. Nah, untuk bintang yang B minus V-nya itu lebih besar daripada 0, itu maka akan tampak lebih merah. Kemudian untuk bintang yang B minus V kurang dari 0, itu akan tampak lebih biru. Contohnya apa? Contohnya misalnya Betelgeuse. Nah, Betelgeuse itu indeks warna B minus V-nya itu lebih besar daripada 0. Dan bintang, misalnya bintang Rigel ya, bintang Rigel itu indeks warna B minus V-nya itu kurang dari 0, sehingga dia akan tampak lebih biru. Gitu. Kemudian magnitudo, ada yang namanya lagi magnitudo bolometrik. Nah, magnitudo bolometrik itu magnitudo rata-rata bintang yang diukur dari seluruh panjang gelombang. Jadi kalau yang sudah kita bahas ini ya, yang kita bahas itu magnitudo yang diukur tidak hanya pada panjang gelombang tertentu ya. Nah, kalau yang magnitudo bolometrik itu diukur dari seluruh panjang gelombang. Nah, rumus Poissonnya itu sama ya, tinggal M bolometrik minus M besar bolometrik ya, minus 5 plus 5 log D. Nah, selisih magnitudo visualnya itu disebut MV minus M bol ya. Selisih magnitudo visual dan magnitudo bolometrik itu disebut sebagai bolometric correction. Nah, untuk bintang yang sangat panas, bagian besar energinya itu dipancarkan pada daerah ultraviolet. Sedangkan untuk bintang yang sangat dingin, itu sebagian energinya dipancarkan pada daerah inframerah. Hanya sebagian kecil saja yang ada pada daerah visual. Nah, untuk bintang yang seperti ini, harga BC-nya itu bernilai besar. Sedangkan untuk bintang-bintang yang temperaturnya sedang, yang sebagian besar radiasinya pada visual, harga BC-nya itu kecil, seperti matahari itu ya. Jadi matahari itu BC-nya itu kecil. Jadi sebenarnya indeks warna tadi itu tidak, bukan satu-satunya sistem ya, ada U, U minus B, B minus V ya, ada banyak sekali sistem, ada sistem UGR ya, kemudian UGV Johnson Morgan, ada UVVY gitu ya, jadi ada banyak. Contoh ini ya, misalkan ya, contoh bintang Sirius itu memiliki magnitudo semu UBV berturut-turut minus 1,5, minus 1,46, minus 1,46 ya. Nah, ini sehingga kalau semisal indeks warna U minus B-nya itu minus 0,04, indeks warna B minus V-nya itu 0,00. Kemudian kalau semisal ditanya ya, koreksi bolometrik untuk Sirius BC-nya itu minus 0,09, sehingga magnitudo bolometriknya itu bisa kita hitung itu minus 1,55 ya. Nah, contoh misalnya begini,
kita punya 3 bintang. Bintang yang pertama, bintang 2, dan bintang 3. Bintang yang pertama itu magnitudo birunya itu 8,52. Magnitudo visualnya 8,82. Jadi B minus V-nya, ini minus kan berarti B minus V-nya itu berarti minus 0,3 ya. Minus 0,3. Kemudian bintang yang kedua itu magnitudo birunya itu 7,45, kemudian visualnya 7,25. Berarti B minus V-nya itu 0,2. Kemudian 7,45 dikurangi 6,35. Nah, ini juga 0, berapa ya? Kalau dikurangi 1 ya, 1,1, 1,15. Nah, dari sini kita dapatkan informasi kalau semisal ditanya, di antara ketiga bintang ini, mana bintang yang paling terang? Nah, terang tidaknya bintang itu ditentukan oleh magnitudo visual. Semakin kecil magnitudo visualnya, semakin terang bintangnya. Berarti kalau semisal ditanya yang paling terang adalah bintang ketiga. Jelas? Kemudian kalau semisal Anda ditanya bintang mana yang paling panas, berarti bintang yang selisih B minus V-nya itu paling kecil, yaitu bintang yang pertama. Ya. Jadi kalau semisal ditanya bintang yang paling terang itu adalah bintang 3, bintang yang paling panas itu adalah bintang 1. Begitu.